Baca ya. Pada yang saya hormati Bang Imadri Azza, saya menambahkan, sebetulnya pertanyaan Abang itu, andaikan sudah sejak awal merupakan sia, khususnya untuk mereka yang memerlukan perhatian yang lebih besar kepada mereka yang sudah mendapatkan privilege tertentu. Oleh karena itu, Bapak yang terhormat, saya hormati apa yang disampaikan. Tapi, urusi adakah apabila selama 100 hari pertama tidak terjadi apa-apa, mohon dijawab oleh kedua pasangan calon. Apa program yang konkret untuk dilakukan akan dilakukan nanti untuk mengatasi masalah terkait COVID-19? Dari DPRD, saya yakin lebih kurasinya akan saya terima karena saya mendapat dukungan dari 75% anggota DPRD yang ada. Kemudian daripada itu, kami akan menyusun anggaran tahun 2008 yang jelas berpihak kepada kepentingan publik, kepada kepentingan masyarakat miskin, kepada kepentingan kota yang kita cintai ini. Itu pun saya akan lakukan dengan dukungan dari DPRD, di mana hampir seluruh partai politik memberikan dukungan kepada kami. Kita butuhkan dari seluruh daerah otonom yang terkait. Untuk itulah kami menawarkan prinsip pendekatan partisipatif. Itu maksudnya. Kita membawa perubahan mana di sini. Kalau memilih adalah dan menusuk adalah kumisnya Pak Fauzi. Saya ingin apa kelebihan kumisnya Bung Fauzi? Kalau yang hari gubernur DKI tidak ada gubernur yang berkumis. Silakan Pak Fauzi. Saya akan memberikan kehormatan kepada warga Jakarta untuk menusuk dan mencoblos kumis saya tahun 2007 ini. Kita buktikan bahwa Jakarta akan punya gubernur yang amanah, gubernur yang cerdas, gubernur yang insya Allah dekat dengan rakyatnya, gubernur ini nggak tahu apa yang harus dikerjakan, yang merelakan kumisnya untuk dicoblos oleh seluruh warga. Bung Fauzi menang karena saya adalah teman Anda, pasti saya akan dukung Anda. Jadi ya pasti saya akan dukung. Dan untuk sekarang ya, di tempat permainan manapun ada kalah ada menang. Jadi, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.